Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Semalam pada acara Meet My Google, Google telah melancarkan dua buah peranti pintar baru iaitu Google Pixel 3 dan Pixel 3 XL. Google Pixel 3 hadir dengan skrin 5.5 inci sementara Google Pixel 3 XL pula hadir dengan skrin 6.3 inci. Kedua-duanya dijana menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 845, memori 4GB RAM dan storan sehingga 128GB. Google masih mengekalkan penggunaan satu kamera belakang dan dua kamera hadapan dengan sokongan rakaman sudut lebar. Antara fungsi menarik ialah call screening yang menapis panggilan skrin menggunakan Google Duplex. Ia hanya dipasarkan ke beberapa buah negara terpilih sahaja buat masa ini. Pada acara itu juga, Google turut memperkenalkan sebuah paparan pintar berbentuk hub untuk rumah dinamakan Google Home Hub. Secara umumnya, ia adalah sebuah Google Home tetapi hadir dengan sokongan paparan bagi memudahkan anda mengikuti pelbagai informasi yang dijana oleh Google Assistant. Ia didatangkan dengan sokongan pembesar suara namun tiada sebarang kamera yang ditawarkan untuk menjamin privasi pengguna. Ia boleh digunakan untuk mengawal kesemua peranti berhubung di rumah. Bersama-sama telefon pintar Pixel 3, Google turut memperkenalkan Pixel Stand iaitu pengecas nirwaya mereka tersendiri. Ia adalah pengecas nirwaya dengan piawaian Qi yang membolehkan peranti Google Pixel 3 digunakan seumpama Google Home Hub apabila dihubungkan. Pengguna boleh bertanyakan soalan, memainkan muzik melalui Pixel 3, mengawal peralatan pintar di rumah dan sebagainya. Masih lagi dalam topik yang sama, Google turut mengumumkan komputer 2 dalam 1 berasaskan Chrome OS, Google Pixel Slate. Ia boleh digunakan sebagai tablet atau dihubungkan kepada Pixel Slate Keyboard dan digunakan sebagai komputer riba. Pixel Slate hadir menggunakan skrin 12.3 inci dijana chip Intel Core i7-8500Y dan memori sehingga 16GB RAM dan dijana sistem operasi Chrome OS. Ia turut disertakan dengan chip Security Titan yang menawarkan perlindungan dan security tambahan kepada pengguna. Terdapat juga sokongan penggunaan stylus dan ia turut hadir dengan kamera 8MP di hadapan dan belakang. Dalam perkembangan lain, Apple dijangka memperkenalkan iPad Pro baru sebelum penghujung tahun ini. Peranti terbaru Apple ini dijangka hadir dengan rekaan skrin lebih luas dan tidak menyertakan sebarang butang home selain mengintegrasikan ciri Face ID untuk tujuan yang kunci dan pengesahan. Di samping itu, iPad Pro turut dikatakan akan menyertakan port USB-C yang menyokong kebolehan output video pada resolusi 4K ke skrin paparan lain. Dengan penggunaan jenama Pro, ia sekaligus akan menyokong ciri input berasaskan Apple Pencil pada tablet berkenaan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia sebelum ini mengumumkan Putrajaya dan Sabijaya telah dipilih sebagai lokasi tapak ujian untuk rangkaian mudah alih generasi baru 5G. Lanjutan daripada ini, ujian berkenaan akan bermula pada November 2018 ini untuk tempoh setahun. Pelbagai pihak akan terlibat dalam ujian rangkaian 5G untuk tempoh setahun ini termasuk syarikat telekomunikasi, penyelidik, syarikat teknologi, badan kerajaan dan sebagainya. Selaras dengan pelan jalur lebar Malaysia Kebangsaan, Kerajaan Malaysia menyasarkan untuk menamatkan rangkaian berasaskan Kuprum menjelang 2023 kelak. Ini akan memberi impak kepada 700,000 pelanggan streaming selain pelanggan jalur lebar syarikat telekomunikasi lain seperti Maxis. Ini adalah kerana kapasiti rangkaian Kuprum tidak dapat memenuhi permintaan pengguna pada hari ini, di mana kelajuan maksima yang dinikmati adalah sekitar atau kurang daripada 8 Mbps. Dan boleh dikatakan tidak stabil. Kerajaan juga menyasarkan menjelang 2023 kelak, liputan jalur lebar kelajuan tinggi mencapai 98% dengan kadar kelajuan minima 30 Mbps. Akhir sekali, Honor Malaysia telah melancarkan Honor 8X untuk pasaran tempatan. Peranti berspesifikasi pertengahan ini hadir dengan beberapa ciri-ciri premium dan ditawarkan pada harga yang kompetitif. Honor 8X tampil dengan skrin 6.5 inci bertakuk, dijana chip pemprosesan Kirin 710, memori 4GB RAM dan ruangan storan sebesar 128GB. Ia turut menyertakan dua kamera belakang dengan sensor 20MP dan 2MP selain kamera soft photo 16MP. Honor 8X akan dijual pada harga bermula RM949. Jadi itu sahaja rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.